Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah doa pengasihan untuk memikat hati seseorang yang Anda cintai. Jika Anda mengamalkan amalan ini dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka dengan mudahnya target akan jatuh hati dalam pelukan Anda. Amalan ini bisa digunakan untuk siapa saja, baik pria ataupun wanita. Lalu seperti apa tata cara dan doanya? Simak video ini sampai selesai. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabiltu di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Pertama, Anda harus siapkan segelas air putih. Lalu amalkan amalan ini setiap Anda selesai sholat isya sebanyak 33 kali. Setelah selesai membaca, tiupkan nafas Anda 3 kali ke segelas air putih tadi. Dan gunakanlah air putihnya itu untuk membasuh wajah Anda. Insya Allah, jika Anda yakin dan istiqomah, maka target akan jatuh cinta pada Anda karena melihat wajah Anda begitu sangat mempesona di hadapannya. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini adalah doa yang harus Anda amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufa li abihi, ya abati inni ra'aitu akhada asyara kaukabau wasyamsya wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bacalah amalan ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Insya Allah, target yang Anda inginkan akan jatuh cinta kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.